seorang partisipan yang berulang kali terkena santet yang membuatnya sakit di beberapa bagian tubuhnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Hilda Yanti, lahir pada bulan 10, tanggal 22. Kehilangan calon suami karena tercium pengkhianatan bersama wanita lain sebelum pernikahan berlangsung. Kehilangan sosok ayah yang pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Karma baik apa yang harus dilakukan Linda untuk menghapus semua karma buruknya? ...22 bulan 10 ada Mbak Hilda di hadapan kami. Selamat malam Mbak Hilda. Malam. Ada dua kata di sini yang mengagetkan saya, yaitu hampir mati. Iya. Ini kamu tetap juga. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku menginginkan kekayaan yang luar biasa. Bisa saja aku berikan, asal kau memberikan tumbal terlebih dahulu. Tumbal apa yang kamu inginkan? Berikan aku perempuan yang mempunyai telala di kiri kanan lehernya dengan posisi simetris. Baik, aku akan membawakan perempuan itu untukmu. Ada satu lagi, kamu harus menikahi perempuan itu di malam bulan purnama sebelum kamu menembalkannya. Kemudian saya baca lagi di sini ada kaki buntung, kepala buntung, dan banyak tusukan-tusukan, dan saya menyimbolkan angka 444 dan satu simbol-simbol rahasia di sini. Saya melihat kamu di sini pernah menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak terima sama kamu. Bisa dikatakan ini mantan ya? Bisa waktu jadi. Iya, waktu itu saya pernah tunangan, sempat mau menikah tapi batal. Saya sih setuju aja kalau pernikahan Rinto dan Hilda dilaksanakan bertepatan pas bulan purnama. Iya betul Bu. Lagi pula kalau waktunya sudah pas kan kita tinggal. Tapi Mas, kok harus bertepatan dengan malam bulan purnama? Aku cuma pengen malam pernikahan kita ada bulan purnama, jadi malam pertama kita jadi lebih indah. Semoga saja ya Bu, sampai hari H-nya nanti semuanya berjalan dengan lancar. Ibu mendoakan agar pernikahan kalian langgeng, karena pernikahan dalam seumur hidup cukup satu kali. Sebentar lagi aku pasti akan kaya raya setelah menembalkan Hilda yang akan menjadi istri aku. Gimana? Tapi kamu suka tempat hari pernikahan kamu? Suka dong, apalagi kenapa sama kamu. Kenapa masih ngajak aku keluar? Sebelumnya kan kamu harusnya di pingit. Udah gak zaman lagi pingit-pingitan. Pingit itu mah belum sial, Hilda. Mas, apa-apaan ya kamu? Jadi selama ini kamu selingkuh? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Saya tuh sama Mas Rinto udah pacaran 3 tahun. Jadi kamu jangan coba-coba rebut Mas Rinto dari saya. Udah jangan berantem. Udah. Mendingan kita pergi dari sini. Aku mau kita batal pernikahannya. Ayo, Hilda. Hilda. Udah, Hilda. Laki-laki seperti itu gak perlu kamu tangisi lama-lama. Pernikahan kamu masih bisa dibatalin. Semuanya belum terlambat. Kamu gak boleh membatalkan pernikahan kita. Kita bakal jadi omongan satu kampung, tau gak? Pernikahan kita tuh besok, Hilda, besok. Aku gak mau tahu ya, Mas. Aku akan tetap batalin pernikahan kita. Aku trauma dengan bapak yang udah meninggalkan aku dan ibu bersama selingkuhannya. Aku gak mau punya suami tukang selingkuh. Udah, mending kamu pergi sekarang. Itu gak pantas buat Hilda. Kamu tuh pantasnya sama perempuan murahan. Kalau kamu gak pergi sekarang, aku bakal teriak. Tolong! Woi, berhenti, woi! Woi, berhenti! Tolong! Woi! Woi, berhenti, Hilda. Kamu jangan sedih, Hilda.
ampun, Mbah. Mana tumbal yang kamu janjikan? Ini malam adalah bulan purnamanya. Maafkan aku, Mbah. Tapi pernikahan aku dengan perempuan itu dibatalkan. Aku butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan perempuan lainnya. Kalau kau masih ingin hidup, cepat cari perempuan yang bertelur di leher itu. Karena setiap bulan purnama yang terlewatkan, kamu akan kehilangan umur 1 tahun. Aku gak mau umurku terus berkurang. Aku harus minta tolong ibu untuk merayu Hilda agar dia mau menikah dengan aku. Kamu kenapa, Nak? Bu, Mas Rinto selingkuh, Bu. Hilda lihat sendiri dia selingkuh. Hilda gak mau, Bu, nikah sama Mas Rinto. Iya. Pernikahan kan dibatalkan, ya. Mas, berhenti. Udah. Istirahat dulu, ya. Berhenti dulu. Masuk dulu. Gak usah. Udah, tenang ya, Nak. Bu, saya mohon, Bu. Tolong jangan batalkan pernikahan ini. Minto anak saya sudah berjanji kepada saya. Dia tidak akan melakukan hal yang sama kepada Hilda. Enggak. Kalian pergi dari sini. Aku bilang kalian pergi sekarang dari sini. Aku gak mau lihat muka kalian lagi di sini. Beraninya ya kalian mengusir keluarga saya seperti itu? Lihat aja nanti. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Saya akan membalaskan rasa sakit hati keluarga saya. Pak, Bu. Pokoknya aku gak terima kalau keluarga aku diperlakukan seperti itu. Rinto. Jangan! Siapa Rinto? Rinto, kamu kenapa, Rinto? Rinto! Aku akan mendat umurmu 1 tahun. Karena kamu gagal memberikan tumbal itu. Kalau kau tetap tidak berhasil memberikan tumbal yang aku pinta, aku akan terus mendat umurmu sampai kamu mati. Kalau saya boleh tahu, dari istri yang keberapa kalau kamu? Dari 5 istri. Tapi nggak ngemadu. Cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, gitu. Tapi Bu, semua makanan kan sudah saya pesan. Iya, Mas. Nanti akan saya bayar semua, ya. Ya terus saya harus ngomong gimana sama atasan saya? Tuh, Mas, maaf ya, Mas. Ya terus, kita gimana, Bu? Ibu udah pesan tenda juga, Bu, sama saya, Bu. Tapi kan bayarnya bisa setengahnya, kan? Kagak bisa, Bu. Saya yang akan bayar. Hilda. Tapi seadanya dulu. Sisanya akan segera saya lunaskan. Saya tunggu minggu depan. Kalau minggu depan belum dibayar juga, saya akan laporkan Ibu ke polisi. Iya, Mas. Ini hanya DP, Bu. Ingat, saya akan minta lunas buat misi, Bu. Misi, makasih ya, Mas. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ibu nggak apa-apa, Nak. Cuma Ibu stres. Semua orang-orang nyariin Ibu untuk nagihin utang. Kamu dapat uang dari mana ya? Hilda pakai uang DP laptop, Bu. Dan sekarang Hilda nggak punya uang untuk bayar ke toko elektronik. Kamu harus ikut Ibu. Ibu akan ajak kamu ke dukun sebagai penglaris kamu berdagang. Tapi, Bu. Udah, kamu ikut Ibu ya. Pak. Kamu harus selalu memakai kalung itu setiap mau berdagang. Ada apa ini? Bu, ada setan, Bu. Tenang. Justru perempuan itu yang akan melancarkan usahamu. Iya, Pak. Aku sudah tidak bisa mendapatkan hati Hilda lagi sekarang. Sekarang aku sudah tidak mungkin bisa menikahinya. Kamu cari perempuan lain. Saya sudah mencari kemana-mana. Tapi perempuan dengan tahi lalat tembus di leher itu sangat sulit buat ditemukan. Tolong cabut kutukan aku ini. Aku mohon, aku ingin kembali muda. Aku tidak akan bisa menemukan perempuan yang kamu inginkan dengan aku yang tua seperti ini. Baik. Akan ku cabut kutukan itu. Kamu harus tetap menunggalkan Hilda, bagaimanapun caranya. Jadi aku tidak perlu menikahinya? Tidak perlu. Yang penting, nyawanya kamu tunggalkan untukku. Tapi waktumu
Hanya sampai bulan purnama berikutnya. Apa benar ya? Kalung ini bisa bantu aku buat usahaku makin jadi laris. Ma, aku mau TV baru. Sabar ya sayang, sebentar lagi bapak pulang. Nanti bapak pulang bawa uang, terus kita beli TV yang baru ya. Tapi aku maunya sekarang, Bu. Sabar, sebentar aja ya. Permisi, Bu. Iya? Ah, saya mau nawarin kreditan barang elektronik. Barangkali Ibu berminat? Ini beneran, Mbak. Bukan penipuan, kan? Saya jujur kok. Oh ya, ini. Ibu bisa bawa KTP saya, supaya Ibu juga tahu alamat saya. Tuh. Ya udah kalau gitu saya pesen TV sama Mbak aja deh. Pak! Pak, tunggu dulu, Pak. Kenapa badanku kok begini ya? Aduh, Pak. Bayar dulu dong utang-utangnya. Iya. Iya. Nih saya bayar. Makasih, Pak. Wah. Kalau kayak gini ceritanya, usaha kreditanku bisa makin laris dong. Ah, ya. Aduh, kok mati sih motornya? Aduh, itu kenapa pohon bambunya jadi miring gitu ya? Siapa kamu? Mau apa kamu? Teriak saja sekuat tenaga kamu. Tidak akan ada yang bisa mendengar teriakan kamu sekarang. Hah? Hantu! Hantu! Nikahkan aku dengan Hilda sekarang. Kamu harus menjadi walinya. Aku nikahkan kalian. Detik ini juga. Hei, sedang apa kalian? Jangan berani-berani ku campur. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Kamu apain perempuan ini? Ini bukan urusan kamu. Hei manusia sombong. Lawan saya kalau bisa. Oh, ternyata laki-laki itu bersekutu dengan set. Aku tidak bisa melawan hanya dengan serangan fisik. Ujubilah hingga syukur. Maaf. Astaga, aku baru ingat. Ini pasti gara-gara motor aku bensinnya habis. Makanya aku kejebak di sini. Oh iya, makasih ya. Aku Hilda. Kamu siapa? Pardi. Oh, yaudah. Kalau gitu, biar aku yang tuntun motor kamu sampai rumah. Iya, awal kena sih sebelumnya nggak ngira santet ya, karena aku kan nggak percaya lah yang kayak gitu ya. Aku ngerasain sakit banget kepala yang sebelah gitu, sama perut sakit banget, rasa ditusuk-tusuk. Ah, tuh. Aduh. Hilda, kamu kenapa nak? Katanya demam. Hah? Kamu kenapa? Hilda, kamu kenapa nak? Ya ampun nak, Hilda bangun, bangun nak. Apa nak? Datang. Ibu gak tahu nasib kita semua gimana, nak. Namanya yang sebenarnya terjadi itu apa sih, Bu? Semenjak aku menolak untuk menikah dengan Mas Rinto, sosok itu terus mengejarku. Karena kau tidak mengerti janji. Memberikan tumbal
gadis bertingkat itu. Cepat dapatkan gadis muda itu. Pintu, kamu kenapa nak? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu berubah jadi seperti ini nak? Pintu bilang sama kami itu. Jangan-jangan yang dibilang warga itu benar. Kamu itu ikut pesugihan, Rinto. Hah? Jangan ikut campur. Ya akhirnya pergilah aku ke salah satu tempat orang alternatif. Dan di situ divonis santet. Siapa yang mengirim, Pak? Saya tidak bisa memberitahu kalian. Tapi yang pasti, saya akan menawarkan penjaga yang akan menjaga Hilda. Penjaga bagaimana maksudnya, Pak? Iya, Pak. Yang bagaimana? Penjaga itu berupa perempuan berkonde yang ada di dalam kalung kain kafan itu. Mohon maaf sebelumnya, saya mau nanya, kenapa yang honor saya kok belum turun juga? Kamu jawab dulu pertanyaan aku. Apa benar kamu akan melamar Hilda sepupu aku? Memangnya kenapa? Kamu bakalan shock gak ya kalau aku bilang sama kamu? Delia? Iya? Apaan tadi? Tadi aku nanya, memangnya kenapa kalau misalkan aku ngelamar sepupu kamu? Apa hebatnya Hilda di mata kamu sih? Dia itu gak ada apa-apanya loh. Kamu bakal nyesel dan kaget banget kalau udah nikah sama dia. Kenapa? Ya biasa lah. Dia kan banyak rahasianya. Mendingan kamu cari perempuan lain aja deh. Aku ikutin aja deh apa mau perempuan ini. Dia sengaja nahan gaji karena ada maunya. Iya juga sih. Yaudah, makasih banyak ya atas sarannya. Aku akan coba untuk terbuka dengan hubungan yang lain. Begini Bu, jadi tujuan saya ke rumah Ibu, saya mau melamar anak Ibu, Hilda. Oh, iya Hilda, gimana? Apa kamu setuju dilamar sama Pardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau anak-anak sudah setuju, bagaimana kalau kita bahas hari dan tanggal pernikahannya aja, Bu? Ah, ini nggak boleh terjadi. Hilda harus menjadi istri aku. Kalau Pardi menikahi Hilda, saya akan kesulitan untuk mengembalikan dia. Karena Pardi pasti akan melindungi dia. Jadi apa yang kamu inginkan? Kamu harus tolong aku. Kamu harus membantu aku untuk menghancurkan pernikahannya. Itu soal mudah buatku. Hilda, kamu kenapa? Hah? Apa sayang? Rutun aku malah sakit. Apa nak? Santetnya menyerang Hilda benar-benar kuat. Aku tidak mampu mengalahkannya. Aduh, Hilda! Aduh, Pardi! Kamu harus cepat ajak Hilda ke dukun. Hilda gak bisa sembuh kalau begini. Bu, astagfirullahaladzim, Bu. Itu namanya syirik kalau kita bawa Hilda ke dukun. Dokter itu gak akan mungkin bisa menyembuhkan Hilda. Tapi Bu, masalahnya saya punya kenalan ustadz yang bisa nyembuhin penyakit seperti itu. Ya udah. Pardi, kalau kamu gak mau bawa dia ke dukun, biar ibu aja yang bawa. Yang keduanya seperti apa? Keduanya dikabarin sama om lagi. Jadi yang guru alternatifnya itu ngabarin, buru-buru kesini, bawa Hilda. Kenapa? Itu lagi ada ini, artinya dia mau ngirim lagi. Untung sekali.
Kalau terlambat sedikit saja, nyawa Hilda bisa melayang. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menolong Hilda, Pak. Tapi ingat, kalian harus lebih berhati-hati. Karena pengirim santet itu akan mengirimkan santet kembali lebih dahsyat dari ini. Ah, kenapa ya santet yang aku kirim selalu gagal? Tidak. Jika kamu tidak bisa menumbalkan Hilda, nyawamu yang akan kuambil. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Waktumu semakin sedikit, Rinto. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Rinto! Mau apa kamu kesini? Apa benar kamu yang telah melukai Hilda dan mengirimkan santet kepadanya? Heh, jangan asal nuduh ya. Mana buktinya kalau saya yang kirim santet buat Hilda? Kamu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Ini bukan urusan kamu. Kalau memang kamu mau, aku punya kenalan ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit gue kamu. Kamu gak usah ikut campur ya. Mendingan sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Maaf, ibu cari siapa ya? Apa kamu kenal dengan Julvan? Ada apa ya dengan Mas Julvan? Mas Julvan bukan suami saya. Oh, jadi kamu mantan istrinya? Kami sudah bercerai 9 tahun yang lalu. Ada apa ya, Bu? Apa Mas Julvan ada meninggalkan sesuatu? Iya, dia meninggalkan rumah ini buat kami. Hah? Dia cuma meninggalkan hutang untuk kami, sementara kalian mendapatkan rumahnya. Kalian siapa ya? Kamu mau tahu? Saya ini istri pertama Mas Julvan, tau gak? Apa? Dan kalian harus melepaskan hak waris atas rumah ini untuk membayar hutang-hutang Mas Julvan. Oh, nggak bisa. Rumah ini milik Hilda, karena Hilda anaknya. Tapi aku juga anak dari istri pertamanya. Nggak. Kami harus mempertahankan rumah ini. Pardi. Mas Pardi. Kamu ngapain di sini? Aku dan Hilda akan menikah. Mau-maunya kamu menikah sama dia? Kamu tahu nggak dia siapa? Itu anak dari istri yang dibuang sama suaminya. Heh, jaga ucapan kamu ya. Dahlia, ucapan kamu itu udah keterlaluan. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini, ya. Lihat aja nanti, aku akan buat perhitungan sama kamu. Emangnya siapa sih dia? Pokoknya aku akan bikin Mas Pardi nyesel kalau udah mau nikah sama dia. Ibu juga harus bisa mendapatkan rumah itu. Apapun caranya, harus kita lakukan untuk mendapatkan rumah itu. Hah? Duh, kakek ngagetin aja sih. Ada apa sih, Pak? Ngagetin aja. Saya bisa membantu kalian. Bantu apa? Kamu menginginkan Pardi, kan? Maksud kakek? Saya bisa membantu mewujudkan keinginan kalian. Tapi, kalian juga harus membantu saya. Ibu, kalau menurut saya, sebaiknya Hilda jangan dibawa lagi ke dukun. Karena itu perbuatan yang musyrik. Kalau memang mau, saya punya kenalan ustadz yang biasa mengobati hal-hal semacam itu. Emangnya kenapa sih kalau kita ke dukun? Kan sama-sama juga ngobatin. Iya, benar, Bu. Memang sama-sama mengobati juga. Cuma masalahnya, dukun itu mengobati berdasarkan bisikan setan, bisikan jin. Sedangkan ustadz mengobati berdasarkan ajaran-ajaran nabi. Dan insya Allah tidak akan membuat kita menjadi orang yang musyrik, Bu. Dengan Bu Tuti membawa Hilda ke dukun, artinya Bu Tuti tidak peduli dengan akidahnya Hilda ini. Apa? Kamu bilang saya nggak peduli sama Hilda. Semua yang saya lakukan ini untuk Hilda.
Terus emang kamu pikir untuk siapa? Sekarang lebih baik kamu pergi. Pergi! Dan jangan dekati Hilda lagi. Pergi! Bu, Hilda mohon jangan marah, Bu. Mungkin apa yang dikatakan Mas Fardi itu benar. Emang gak seharusnya kita pergi ke dukun. Itu yang menyebabkan Hilda dikasih penyakit kayak gini, Bu. Ya udah, terserah kalian. Terserah kalian. Ibu udah gak mau peduli lagi. Mas Fardi, maafin Ibu ya, Mas. Tante, saya Delia. Saya teman Fardi. Saya dengar Fardi akan melamar Hilda ya, Tante? Iya. Seharusnya Tante tidak mengizinkan Fardi untuk melamar Hilda, Tante. Saya tahu persis Hilda itu seperti apa. Ibunya Hilda itu telah merebut ayah saya. Keluarga saya hancur karena ibunya Hilda. Kamu serius? Saya serius, Tante. Buat apa saya bohong? Tante lihat kan, dari bibitnya saja, Fardi dan Hilda itu tidak cocok sama sekali, Tante. Saya cuma kasihan aja sama Fardi. Kalau nanti Hilda bakalan berselingkuh dan meninggalkan dia. Delia, kamu ngapain ada di sini, Bu? Bu, Delia udah ngomong apa aja, Bu? Fardi mohon minta sama Ibu untuk gak percaya apapun yang dikatakan sama Delia. Karena dia ini gak ngerti apa-apa, Bu. Delia, kamu jangan ngomong hal-hal buruk tentang Hilda, ngerti kamu? Tapi aku tidak... Alah, udah kamu diam, gak usah berkalasan. Sekarang aku minta kamu pergi dari rumah aku. Tante, dalam dulu ya. Kamu ngapain masih di sini? Ayo pergi! Udah, terus ke om lagi nanya, om aku kayak gini, ada benjolan, terus sakit juga perutnya, kayak kejadian kemarin deh gitu, sakitnya ditusuk-tusuk. Coba bawa lagi, pas digosokin sama telur lagi tuh, telur yang ini dari warung, gosok. Ternyata ada lagi dalamnya. Metodenya? Ada lagi jarum lagi, staples besar lagi. Sama. Setelah sama. Itu, udah hilang, benjolannya nggak ada lagi. Fardi lagi, biar ibu telepon Fardi, biar dia tahu apa yang terjadi sama kamu. Enggak, jangan bu, bu. Udah biarin. Sakit, bu. Fardi? Iya, ini ibunya Fardi. Bu gatal, bu. Fardi kenapa, bu? Tiba-tiba Fardi gatal-gatal. Bu gatal, ibu. Fardi! Aduh, sakit, bu. Nah, ibu sudah bilang. Untuk apa kita ke dokter? Gak ada hasilnya. Kamu makin sakit. Kamu malah sekarang gatal-gatal lagi. Ayo sekarang. Sekarang ikut ibu. Kita ke dukun. Enggak, Bu. Hilda takut Mas Fardi marah. Sayang, kamu makin sakit, nak. Hanya dukun bisa menyembuhkan kamu. Ayo, ikut ibu ya. Enggak, Bu. Lagi pula, Mas Fardi punya kenalan ustadz yang bisa nyembuhin Hilda, Bu. Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu. Fardi lagi. Fardi sekarang itu sedang sakit. Dia juga gatal-gatal. Gimana kan dia bisa bantu kamu ke ustaz, nak? Ada apa lagi sih? Bu Hilda takut, Bu. Bu, ini biasanya tanda-tanda hantu bego apus datang, Bu. Bu, dia datang, Bu. Hantu itu, Bu. Hantu bego apus.
takut, Bu. Kamu ini gimana sih? Masa kamu gak bisa ngambil nyawa Hilda? Sedangkan waktu aku untuk menumbalkan dia itu tinggal waktu 2 hari lagi. Kamu gak bisa ngambil nyawa dia sendirian. Padahal aku ini sudah kirim santet buat dia. Aku juga sudah mencegah Pardi untuk melindungi Hilda. Beraninya kau marah padaku. Tidak bisa seenaknya memerintahku. Maafin aku. Mas, aku punya kabar gembira bahwa rencana aku berhasil. Mas! Mas, kamu kenapa, Mas? Mas! Semuanya yang mengganggu Rinto, tolong lepasin dia! Hantu! Ingat, kesempatanmu tinggal 2 hari lagi. Kalau kau tidak berhasil mengambil nyawa Hilda, nyawamu sebagai gantinya. Bagaimana sekarang? Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Bu, Hilda sedih banget. Hilda juga nyesel banget karena udah pergi ke dukun. Tapi sayang, kita ini pergi ke dukun kan untuk kesembuhan kamu, bukan untuk lainnya. Iya sih, Bu. Tapi... Eh, hey, Tuti! Kebetulan lo ketemu di sini. Ini... Ada apa ya? Ada apa, pengen nanya lagi lu. Utang lu tuh bayar. Iya, sama gua juga. Lu ya, gak mau nyicil. Iya mas, saya janji mas, saya pasti bayar. Eh, ini udah 2 tahun. Lu selalu aja ngulur-ngulur. Iya, saya minta maaf. Saya pasti bayar mas, saya pasti bayar. Iya, tapi kapan ha? Hidup lu aja luntang-lantung begini. Siapa yang bakal tanggung jawab? Ayo. Saya yang akan tanggung jawab. Hilda? Hutang ibu tuh banyak sekali. Kamu uang dari mana, nak? Bu, Hilda akan berusaha keras untuk bisa bantuin ibu. Ibu tenang ya. Eh, omongan lu bisa gue pegang gak? Bisa, Pak. Sekarang kita pergi. Ingat ya, gue kasih waktu 2 bulan. Kalau lu ingkar, hidup lu akan menderita. Ingat lu! Ingat, ya. Wah. Ibu. Di rumah kamu ada kayak semacam kelabang-kelabang bermunculan tidak? Ada. Ya? Wow. Munculnya lewat dari kamar mandi kah atau dapur kah? Bukan, dari kamar. Kalau enggak di ini dari belakang pintu. Semua kelabang-kelabang itu sudah pergi. Kelabangnya udah hilang. Makasih. Nah, kenapa lagi? Kenapa sayang? Bu, tadi di sini banyak banget kelabang, Bu. Mana kelabangnya? Gak ada. Tapi udah pergi semua. Perempuan berkonde itu Bu yang bantu mengusir mereka. Tapi karena dukun itu sudah cukup membantu kamu. Apa ada hal yang lain? Semoga hari ini banyak pelanggan yang pada bayar, jadi aku bisa bantu ibu melunasi utang-utangnya. Aduh, gimana ini? Kenapa banyak pelanggan yang pada kabur? Mana banyak yang pindah juga? Kalau kayak gini ceritanya, aku bisa rugi besar. Ibu, bagaimana dengan masalah yang ini? Semua pada kabur. Tenang aja Hilda, sebentar lagi mereka akan menghubungi kamu kalau mereka sudah membayar. Iya, halo. Oh iya Bu, terima kasih untuk transferannya ya. Terima kasih ya Bu. Tidak bakal ada pelanggan yang bisa lari dari kamu. Kamu
Kamu kira kamu bisa pergi kemana, ha? Kamu mau apa sih? Lepasin! Sakit! Perempuan berkonde datanglah! Ya, kalau bukan karena bantuan kalian, mungkin sekarang aku udah bisa mati. Iya, oh iya, Hilda. Ini dia Pak Ustadz yang pernah aku ceritakan ke kamu yang bisa menyembuhkan semua penyakit kamu. Maaf ya, Mas. Aku gak bisa deket sama Mas Pardi lagi. Aku takut Ibu marah. Permisi. Hilda. Kamu di saat aku paling butuhin kamu. Kekuatanku melemah. Hantu bambu aku situ semakin kuat. Kamu harus menyediakan tumbal untukku agar kekuatanku kembali lagi. Tumbal apa maksud kamu? Aku mau darah segar dari lelaki yang kamu cintai. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Lagi pula, aku sudah tidak membutuhkan lagi kehadiranmu. Seharusnya aku dari dulu mendengarkan apa yang dibilang oleh Mas Pardi. Berurusan dengan orang pintar hanya membuatku didatangi banyak masalah. Rinto terlibat dengannya. Orang ini ikut pesugihan, berjanji akan Hilda yang berkhayal tembus di layar. Tetapi sampai detik ini hal itu tidak pernah terjadi. Jika aku bisa dengan Hilda, apakah aku akan mendapatkan kekayaan? Tentu saja. Baiklah, aku akan memberikan Hilda untukmu. Untuk sekarang, sudahi saja laki-laki menyedihkan ini. Menurut Roy, alasannya sang penyembuh ini gak nyebutin nama, kenapa ya? Misalkan saya nanya nih sama Roy. Roy, yang ngerjain Linda siapa sih? Terus Roy gak mau nyebutin nama. Nah, kira-kira alasannya kenapa? Ada beberapa alasan kenapa sang orang penyembuh yang penyembuh ya, itu bisa tidak mau menyebutkan. Pertama, tidak ingin membuat kamu khawatir yang lebih dalam. Cerita apa yang terjadi?
Bu. Iya. Hilda harus bagaimana lagi, Bu? Perempuan berkonde itu sudah gak bisa Hilda andelin lagi. Bukannya dia itu udah harusnya menolong kamu dan menjaga kamu supaya usaha kamu lebih baik. Tadinya emang begitu, Bu. Tapi berjalannya waktu, usaha Hilda makin banyak kendala. Dan bahkan kekuatannya melemah. Sekarang dia malah minta Bu. Maksud kamu apa? Dia meminta Hilda untuk menolong Mas Pardi. Dan Hilda gak mungkin ngasih Mas Pardi ke dia, Bu. Iya, sabar, Nak. Bu, Hilda juga udah mengusir perempuan berkonde itu. Hilda berharap dia udah gak mengganggu Hilda lagi, Bu. Iya, Nak. Iya, Nak, sabar. Namanya orang kan seperti saya sama Roy sering berulang-ulang bilang bahasa cintanya beda-beda ya. Ada yang nggak bisa mengutarakan tapi bisanya ngasih-ngasih. Memenuhi kebutuhan materi. Ada yang manis bicaranya tapi dompetnya pahit. Gitu. Ya, atau ada orang kan nggak sempurna ya. Iya. Kita harus cari orang pintar lainnya. Enggak, Bu. Mulai sekarang Hilda mau serahin semuanya sama Tuhan. Apa, Nak? Kalung ini kenapa bisa di leher Hilda lagi, Bu? Aduh. Kamu tidak bisa menghasilkan yang begitu saja dari kehidupanmu. Kamu pergi dari sini. Ibu, Ibu jangan pergi, Bu. Tolongin Hilda, Bu. Saya mau darah kamu sekarang juga, Hilda. Sementara ini, perempuan itu kan sudah pergi. Ibu akan pikirkan pakai jarak lain ya. Bu, kenapa kalung ini bisa ada di leher Hilda lagi ya, Bu? Padahal kemarin Hilda udah buang kalung ini, Bu. Aku butuh darahmu. Untuk apa? Itu syarat yang lain. Karena kau ingin menjadi kaya. Yakin, Bu. Lagian kan Hilda sekarang udah sembuh dari penyakit yang gak wajarnya itu. Oh, iya. Makasih ya. Sama-sama. Jadi gimana, Mas Fadi? Iya, jadi... Mana ibu kamu? Ada apa ini kok ribut-ribut? Saya ingin menjual rumah ini. Biar bagaimanapun, ini rumah suami saya. Oh, nggak bisa. Rumah ini sudah diberikan dari Mas Julfan kepada kamu. Jadi rumah ini milik kamu. Rumah ini masih atas nama Mas Julfan. Jadi ini bukan punya kamu. Lagian, saya pengen jual rumah ini buat bayar utang-utangnya Mas Julfan tuh. Saya juga kesal. Sebagai istri pertama, cuma dikasih utang doang. Dan kamu malah nepati rumah ini. Jadi, biar adil, rumah ini harus dijual. Pak, bangun pak, bangun pak. Iya. Pak, Gila. Gila. Iya. Bu, tolong dia kesurupan. Pegangin dia, Bu. Biar saya yang bacain doa. Tolong, Hilda, Nak.
Sial, gagal lagi. Aku akan cari cara lain mengembalikannya. Hilda, kamu udah sadar? Hilda, kamu udah sadar, Nak? Alhamdulillah. Memangnya Hilda udah berapa lama di sini? Kamu udah 2 hari gak sadarkan diri, Nak. Sekarang kamu udah sadar, Nak. Ini apa ini? Ya Allah. Mana darah laki-laki yang kamu cinta itu, Hilda? Hilda, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa, sayang? Alhamdulillah. Hilda, kamu harus rajin-rajin sholat ya, dan berzikir, minta perlindungan sama Allah. Maafin Hilda ya, Bu. Seandainya Hilda bisa bantu Ibu, pasti rumah ini gak akan diambil sama Tante Yayu dan Delia. Maafin Hilda, Bu. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini salah Ibu. Tapi mungkin memang nasib kita udah begini, Nak. Udahlah, Hilda. Kamu gak usah ngerasa bersalah begitu. Makanya kalian itu harus percaya dengan kekuasaan Allah. Karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi aku percaya kalian bisa kok ngelalui ini semua. Ya, makasih. Tolong! Itu suara Delia ya, kan? Yaudah, ya. Sekarang. Sekarang kita masuk aja. Begini, kamu kan udah ditolong Allah nih, udah dikasih jalan, udah dijauhin orang yang jahat dari kamu. Nah, kalau bisa ya jalani hidup aja ke depan, memulai sesuatu yang baru. Usia baru 20 kan, masih panjang. Ada alasan yang kuat ketika Islam melarang umatnya untuk menjauhi suatu perbuatan. Terkadang alasan tersebut tidak dapat ditangkap oleh manusia. Seperti yang saya lakukan dengan tetap pergi ke dukun. Padahal sudah diperingatkan bahwa hal tersebut adalah musyrik. Awalnya saya tidak tahu kenapa hal tersebut dilarang. Tetapi setelah saya dikejar-kejar oleh sosok jin yang awalnya membantu saya, akhirnya saya sadar bahwa meminta bantuan selain kepada Allah pasti membutuhkan sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar. Semua larangan-larangan pasti mempunyai alasan yang kuat, yaitu untuk melindungi hambanya dari kerugian yang besar. Semoga pemirsa bisa mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi pada saya.